Cuma Channel. Jadi hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, karena hari ini adalah hari pernikahan sahabat gue yang akan dirayakan sebentar lagi. Sekarang gue lagi dalam perjalanan. Ya gue cuma bisa berdoa sih semoga hari ini semuanya lancar dan pengen cepat-cepat ngomong sah. Jadi hari ini kita lagi di jalan. Gue lagi di jalan bersama kasih bayangan gue. Sebentar lagi ada. Terus udah nih anak-anak yang lain tuh kayaknya udah pada di sana deh, udah nyampe. Gue kayak seperti biasa, gue telat bangun. Kalau bangun pagi kayak I have problem with morning gitu kan. Pagi-pagi tuh gue susah banget bangunnya. Jadi gue nih disuruh ke sana. Kita tuh disuruh kayak ya udah baju udah disediain di sana gitu. Nanti kita lihat bajunya apa dan kayak gimana konsepnya. Sebenarnya gue udah tahu sih, tapi kan gue belum. Jadi gue cuma bawa badan doang nih ke sana dan pokoknya gue berdoa semoga pernikahan ini bisa lancar sih, soalnya lagi kondisi PPKM kayak gini juga kan. Gue kasihan banget sih ngeliat pilar sebenernya harus mundur terus karena kondisi juga lagi kayak gini. Tapi makanya ini juga gak boleh rame-rame, ini cuman kayak ya udah se-private dan orang-orang terdekat doang. Semoga lah acaranya lancar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa aja lupa semuanya. Kita berdoa yuk. Amin. Oke guys, see you ya di sana. Oke. Okay. Dengan badan gue yang bobo begini dong. Disuruh stop dulu. Oke guys, dah. Assalamualaikum. Nah. Aduh. Udah, jadi guys, kita tuh pokoknya sebelum mulai kita harus swab dulu, kita swab. Jadi semua ini aman. Gue udah vaksin. Gue juga udah. Gue udah vaksin. Gue abis kena udah vaksin. Gue abis kena udah vaksin terus sekarang swab lagi. Katanya sekarang tuh lagi bagus banget imunnya. Jadi kita jadi caranya. Kita tetap semuanya harus mengikuti protokol peraturan yang ada. Jadi semua aman dan nggak perlu takut. Ini semuanya lancar. Gue udah sama Kevin. Akhirnya gue sekarang udah akhirnya gue sekarang udah ngumpul sama groomsmen yang edit lagi lah bro. Nggak diedit lagi acara begini. Sat kan bro? Alhamdulillah. Adit mau nikah ya tahun ini ya? Itu siapa? Bukannya Adit yang nikah. Riz? Apa? Riz? Adit, jadi ini di balik no kata edit tuh ini Riz begini? Iya, pakai handphone aja. Udah jadi langsung di grup. Jadi no kata edit tuh? Langsung upload? Edit, oh ini edit. Jadi tetap gue edit walaupun gue pakai handphone. Karena gue mengurangi pegawai ya. Jadi nge-vlog sendiri irit sendiri irit kan? Oh, iya kan? Tapi tetap aja gue bayar loh. Nggak, karena kan lagi PPKM, kita nggak boleh. Padahal lagi, ini harus ya lagi. Sebentar gue pengen nanya deh. Lintar mana Lintar ya? Lintar? Lintar mana? Gue nggak lihat Lintar di sini. Gue nggak lihat Lintar di tadi. Kenapa? Ada Lintar di sini. Ada Lintar. Ini Lintar. Ya ampun, gue nggak tahu kalau ada Lintar. Itu kan Lintar Aris. Gue nggak tahu gue kalau ada Lintar. Lu siapa? Lintar. Baru mau bilang udah dapet iPhone lo. Baru mau bilang udah dapet iPhone lo. Sama gue dapet Android. Sama gue dapet Android. Kan meningkat. Alhamdulillah. Sama bilang dia udah ini, udah bangun rumah di kampung. Ya dari Bang Hari. Itu dari Bang Hari. Itu dari awal. Dari Bilar kali. Enggak, Haris tanahnya. Bilar bangunan. Aris tanahnya ya. Gimana? Tapi gimana? Aman. Ada rasa menyesal. Dari raut wajahnya ada, Ris. Abang matanya merah semua enggak tidur. Hah? Emang ada, Bang? Enggak kelihatan. Ris itu ditanya WA enggak di WhatsApp. Enggak ada. Bukan sombong bang, dia gue suruh, yaudah bang kalau kasih aja, aduh gue males nih kalau kasih, gitu. Ah, kalau kasih aja bang, aduh gue males nih kalau kasih nih katanya. Bener. Gue nggak enak nih katanya kalau di lokasi. Nah, siapa ini? Makanya kan, ya itu udah pasti inilah, udah ya udahlah. Ganti baju Ares.
Masih, masih sama bang. Iya, banyak bang yang WA juga. Tagihan semua ya. Nyari utang gua mana nih? Ini sekarang kita mau persiapan ya acara ya. Yang belum datang siapa sih? Astagfirullahaladzim. Apa rasanya teman kalian mau nikah hari ini? Mau akad yang, nih. Kenapa enggak gue yang deg-degan sebenarnya? Gue takut ribet. Lu takut ini ijab kabul kan? Ini ijab kabul. Ribet takut. Kalau begini-begini dia enggak ribet sih. Pasti ya. Udah biasa. Udah biasa. Coba, saya terima nikahnya Lestiani apa sih? Berarti dia lancar ya dijamin ya kalau ijab kabul mah. Gini. Lis, lu enggak mau kayak bilang nikah? Gue mau lah. Kapan? Insya Allah tahun depan ya. Yakin? Ya. Ini sekarang belum yang lagi dekat apa itu? Apa tangannya? Si ini. Doain aja. Doain ya guys. Tahun depan ya. Oke. Doain. Tahun depan ya. Sama siapa di sini? Doain aja tahun depan. Oke. Lagi dekat sama siapa? Bismillahirrahmanirrahim tahun depan. Dekat sama siapa? Dekat sama siapa? Apa? Dekat sama siapa? Insya Allah, kalau Allah mengizinkan. Tapi tujuannya lu kalau sekarang tuh tujuannya jangan pacaran, Riz. Oh enggak pacaran. Tapi udah ketemu? Belum. Udah main ke rumah lu? Main ke rumah mana? Rumah lu. Ya udah. Oh, udah. Udah saling kenal. Bismillah. Tadi dikit lagi juga. Tadi kan gagal nikah. Oh, jangan. Bismillah. Sama siapa gagalnya? Bentar lagi air mata. Sama siapa gagalnya? Ya, sih. Abang ke atas. Ke atas. Kan gua yang itunya. Bawa mejanya. Enggak mungkin. Bang, bang, ini baju udah bagus, telannya kan. Enggak mungkin, bang, kalau misalnya abang ke atas. Masa abang yang dibawa meja? Gue megang gun gitu, mau rendok kali ya. Aris, jangan sombong murid. Enggak, bang, enggak sombong, bener. Serius. Aku udah bilang, bang, yaudah kalau kasih aja. Aris bukan sombong, Aris cuma gak ada waktu. Iya, dia tuh gak tahu kenapa dia mulai sombong sekarang sama gue. Gue akan buktikan chatnya Aris ya. Beberapa kali ini. Kalau Arfan sombong, emang gue udah tahu. Arfan sombong semenjak jadi ownernya PS Go. Dia sombong. Gak apa-apa. Kalau Haris, collab you. Riz. Tuh, bang, siap tuh yang sebelumnya. Karena dari awal nih, yaudah bang, kita kalau kasih aja. Aduh, Riz, gue gak enak kalau kasih, blablabla. Abis itu di chat lagi kan gue. Bang, kalau kasih aja bang, gue gak tahu bisa kapan. Karena kan kelar syuting lo tau sendiri yaudah, berapa kan yaudah, kita abang tahu kan kelar syuting jam berapa gue kan. Iya. Ini masa gue pagi-pagi ini sebelum enggak syuting. Jadi gue yang begini. Jadi Arfan udah mau belum kalau lepas sama Arfan? Jadi abang hari ini udah naik burung. Bang Afsa hari ini udah naik burung. Gue burung di atas. Oke nanti kita atur ya pokoknya siap, atur ya. Oke. Okay. Riz tidur. Ya sudah. Semalam baru kelar jam. Kalau Riko ngikut Arfan, Bang Abdal ke rumah Arfan pasti ada Riko. Ya kan? Owner PS Glow ini jadi makin umum. Oh, ini owner PS Glow. Mantap. Lu mau lihat CEO udah diumumin. CEO. Ya tapi keren sih. Gua salut sama Riko sama Arfan sih. Gua salut sama Riko sama Arfan. Mantap. Jadi, bro, gimana rasanya lu sahabat Bilar yang paling lama lu di sini kan? Kau kan sahabat Bilar yang paling lama ini. Duluan lu kenal sama Bilar kan daripada gua. Iya, duluan. Iya kan? Duluan gua. Duluan siapa? Enggak. Duluan si Riza lah. Duluan lu lah. Riza lah. Oh, duluan Riza. Abis lu kan? Mario. Ya. Kalau lu gimana ngeliatnya ini? Anak ini nih udah akhirnya hari ini akad. Ya udah gitu lah. Menyangka nggak sih lo? Sebenarnya nggak nyangka. Gua nggak percaya nikah di umur sekarang. Ya kan? Terlalu cepet sih. Iya, terlalu cepet. Kaget tadi. Gitu. Tapi yang namanya juga jodoh nggak tahu. Gak apa-apa. Terus udah gitu ditemukan nama Dede kan rezeki meningkat banget kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Emang rezeki bersama itu pasti akan lebih banyak. Apalagi bertambah nanti kalau udah punya anak. Benar sih. Tapi sekarang lo banyak anak. Cewek aja belum ada terus. Banyak tapi nggak tahu emaknya siapa. Tapi lo kalau misalnya sekarang banyak cewek dulu lah, puas-puasin lah. Lo punya anak berapa? Punya anak berapa? Dua aja, cewek cowok. Dua aja, cowok. Satu udah baci, biar adil.
biar anak gue yang cewek yang jagain kakaknya gitu. Banci satu, banci biar adil. Banci lah satu biar adil. Terserah ini mana anak ada yang banci. Tapi kalau sekarang Riz, mendingan puas puasin dulu Riz main cewek. Gue sudah puas. Lu udah puas? Oh berarti main cewek si Aris nih. Oh iya? Masa gue main cowok? Gak dapet jodoh. Masa gue main cowok? Gue main cewek lah. Pake gak dapet jodoh kan tuh. Enggak, gue belum yakin Aris sudah puas. Gue puas. Gue udah puas. Berapa cewek yang lu mainin Riz? Gue yang dimainin. Wih, apa kabar ya? Sehat. Ini ada papa di sini, ada papa muda. Mantap papa. Iya sih. Iya kan? Iya kan? Iya, amin. Apa? Lu makin ini ngapain, Den? Insyaallah. Aku lupa pagi ini. Kamu lupa? Gua enggak percaya kan kalau sama Aris yakin yakin ke cewek. Enggak percaya. Yang yakin apa sih? Kalau yakinnya mungkin boleh ya, tapi kalau main usia. Mau cewek yang yakin. Bendera sudah ada. Dan di sini clear deh bang. Udah gue yakin udah. Ceweknya gak yakin. Harus bener-bener cewek. Saya mobile. Iya, bukan kerja pasti pencet. Pulang karena tadi. Gak ada yang kemarin di nih. Yang mana? Ada. Yang mana? Ada. Yang di sini. Yang mana? Entah yang mana gue gak tahu kan nih masalahnya. Yang mana? Oh yang itu yang mau diyakinin katanya. Udah yakin nih. Tapi ada ini lagi yang... Riz, lu udah seumur ini Riz. Lu kalau ketemu cewek, gue udah gak mau main-main nih, gue maunya serius aja. Lu ngomong gitu. Seriusan jadi pelatih. Kalau udah untuk seumur ini, ngetrite ya cara ngetrite. Kemarin-kemarin sih enggak. Beda cara ngetrite kan udah beda dong sekarang. Kemarin-kemarin sih enggak, kemarin-kemarin ya gue bilang gue belum punya masa depan. Oh kalau sekarang udah? Kalau sekarang udah. Berarti ya. Ngetritnya, cara ngetritnya berbeda dong. Kalau sekarang ya, ya udah kalau mau, ya gue pengen gini nih. Kalau mau jalan nggak, kalau nggak mau ya udah, karena ya itu intensinya udah beda. Kalau lu mau jalan, kalau gue udah kerja, tanggung lah cicilan gue gitu. Kok cicilan? Iya kan, pasti ada utang nanti ke depannya. Hah? Ngerti gak maksud gue? Dibayar kalau ada utang mah. Iya ceweknya, ke ceweknya. Oh kalau mau jalan, maksudnya? Ya kalau gue kerja, tanggung. Ya nggak bisa lah, gue sebagai laki-laki yang harus bertanggung jawab. Ngerti gak maksud gue? Itu mah cewek yang bayarin. Bukan gue itu mah. Lu kan nyindir siapa? Gua pen dikit ya. Gua pen dikit ya. Sekarang udah beda. Gua pen dikit aja. Banyak. Tapi cantik kok cewek yang tadi yang ditunjukin. Yang gini. Cantik ya? Cantik. Tapi kalian semua bahagia ya? Bahagia dong. Bahagia ya? Bahagia. Harus bahagia. Sehat yang penting. Sehat. Sehat, bahagia. Yang penting sehat. Karena kalau sehat kita bisa bekerja. Pokoknya kita berdoa aja hari ini lancar-lancar ya bro. Amin lah. Amin. Jadi para groomsmen tuh udah siap. Udah gini dong, udah tau. Yang lain belum pada datang ya? Belum pada datang yang lain ya? Pakai masker. Masker lu mana? Oh masker beda soal nasional. Kita ini ada teh, ada Sunda ya. Lu, ini Sunda kan guys? Ini Sunda kan? Ini ada Sunda kan? Groomsmen menuju kita mau menuju ke lantai 6 di tempat. Semua. Oke, jadi sekarang kita duduknya di belakang ya, guys. Layak banget. Aduh, para groomsmen ini sok gaya semuanya. Konferensi. Dompet lagi. Di depan sana ada si bridesmaidnya. Yang gagal nikah kan? Hey. Lu mau ngerasain ga? Pengen lah, gila. Coba gua rasain gitu. Masa gua numpang doang duduk gitu? Pasti gemeteran. Jangan ya. Tapi ini keren ya. Tuh. Wow. Ini sebuah begini loh. Emang ga ada otak ya. Guys, kita tunggu pokoknya bentar lagi prosesi ini akad nikah dan kalian bisa nonton di TV sih sebenarnya. Jadi gue ya udah di balik layarnya aja ya. Oke, dah guys, assalamualaikum.
sekarang kita lagi di belakang stage. Boleh coba tadi? Boleh. Kita kan udah swipe. Udah swipe. Tadi kita udah swipe. Udah dong, aman. Sekarang kita lagi di belakang stage. Di mana inilah akan Rizky Bila dan Lesti. All the best, sukses terus lah. Pasti. Oh, udah dekat. Merasa gue yang mau nikah. Udah ngelewatin bukan berarti gak ngerasa deg-degan pas ngeliat ini. Pasti ini deg-degan banget sih. Lo pas mau cepet tapi lo sekali cuman kalau misalnya kayak ada yang enggak tuh pas gue kejap ngumpul gue kan kayak tarik nafas tuh berat ya. Gue pengennya kenceng kayak padat kan kayak saya terima nikahan kamu ya, cuman tiba-tiba cip kayak saya terima nikahan kamu. Kalau lo ngeliat dia apa di video kan ada kan itu gua aja yang dikali adik gua kan wali juga gua ini kan adik gua juga bisa dikakan rasa kelihatan juga gitu kan gua tuh deg-degannya tau gua tuh deg-degannya pas peralihan kan pas ada kita bilang lagi tau kita udah sah jadi suami kan maksudnya kayak udah bukan orang sendiri udah suami peralihan itu maksudnya kayak gila gue jadi suami orang sekarang. Gila gue gak sabar kita berdua. Belum sih. Kita lihat jodohnya.